Selamat sore Bapak. Nama saya Rohman Ginastia dari SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Tujuan saya di sini adalah untuk mengobservasi tentang rumah sakit mulia, tentang pekerjaan yang mulia media. Oke, jadi saya punya beberapa pertanyaan di sini. Pertama, sejak kapan berdirinya rumah sakit mulia ini? Dalam beroperasi, apakah rumah sakit mulia ini membutuhkan sistem IT dalam pelayanannya? Pastinya dibutuhkan, karena di zaman era globalisasi itu mungkin kita tidak ada komputer atau kita lalu contohnya seperti yang jelas namanya komputer namanya sistem informasi internet web buat data, karena zaman milenial gitu. Jadi sekarang itu contohnya aja udah segala macam pelanggaran ya, telepon ya kan, jadi kita macam berita informasi itu udah harus ada. Itu pastinya dan kalau namanya rumah sakit itu punya data yang akurat memang tidak bisa terlepas dari namanya sistem dan cara informasi biar lebih gampang kenalan terus asal terus yang aku jadi ya tujuan saya lalu jika ada lokasi dalam layanan lalu bagaimanakah pemeliharaan tempatnya? Kebetulan di rumah sakit Julia itu isinya atau sistemnya itu diperlukan oleh pihak ketiga ya, selama 24 jam itu dan maintenance perharinya itu setiap harinya itu ada karyawan. Lalu bagaimanakah terhadap jam kerja di sini? Jam kerjanya kita berdiri, pohon memang dan kerja itu 4 jam, mungkin ya. Jadi pertama jam 8 sampai jam 5, kedua jam 1 jam 9 malam. Sisanya adalah jam travel dengan angkot, atau mungkin bisa di pantau lah dari jauh kan dengan teknologi. Oke Pak, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas infonya. Sekian dari saya.